Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Mang Jajat CS. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara menghidupkan mesin pem ini ya. Mesin pem Master 615. Yang pertama-tama kita ini ada on off ya. Ini ada on off, kita on dulu. Kayak jangan ya. Ini kalau di sini ini manual, kalau di sini setengah otomatis, kalau ini otomatis. Nah, yang kalau ini buat yang ini yang manual. Kalau ditekan ke atas, ini ke atas. Kalau ini tekan ke bawah, ini ke bawah. Kalau ini buat ketinggian, ketinggian ini naik turunnya. Kalau seumpama itu di settingan agak naik, ininya naik. Jadi spasinya ini. Dan yang ini buat tekanan ini. Kalau ke sini makin berkurang, kalau ke sini makin banyak tekanannya. Kita contoh ya, kita nyalakan. Pertama-tama kita ini kontak dulu ya. Nah, bunyi. Ini manual. Kita manual dulu. Kalau manual kita injak ini nggak bisa. Ini ada injekannya di bawahnya. Nah, kalau manual ini tetap nggak jalan. Karena ini disetting manual. Jadi pakainya kalau manual yang ini. Ini turun ya, kalau ini tidak. Naikinnya ini. Kalau ini setengah otomatis, setengah-tengah. Kalau kita ini injak, berhenti, stop, berhenti, berhenti, stop. Tuh. Kalau ini otomatis, kita injak, langsung turun. Otomatis. Dan ini tekanan. Kalau kita putar ke sini lawan jarum jam makin tidak ada tenaganya. Enggak ada tenaganya. Kalau kita putar seperti arah jarum jam, ini makin banyak tekanannya. Suaranya aja beda. Oke. Nah, kalau yang ini buat ketinggian nih. Kalau ini makin tinggi, ini ngangkatnya makin tinggi. Kalau kita injek, wah, tinggi banget. Tapi kalau ini putar kita sedikit, maka ini naiknya akan sedikit. Nah, oke. Sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video cara menghidupkan mesin pem ini ya. Bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.